Halo teman lab, siapa yang suka melakukan live atau siaran langsung? Memang menyenangkan ya, kita seolah punya teman cerita, apalagi bisa menghasilkan uang. Wah, semakin semangat kan kita melakukannya. Tapi, tahukah teman-teman bahwa saat melakukan siaran langsung atau membuat konten, data privasi kita bisa tersebar, baik diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, kita membuat konten tentang tempat tinggal kita, rumahnya di mana, kondisinya seperti apa, ada apa aja di rumah, posisi pintu, dan lain-lain. Sepele, tapi ternyata penting kan? Orang yang jahat tentu akan mudah mengenali apa saja yang harus diingat untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk mendatangkan tempat tinggal kita. Selain itu, privasi orang lain harus kita jaga, terutama saat kita berada di ruang publik, di rumah, makan, di kafe, di kelas, dan di jalan. Tidak dengan sembarangan merekam orang lain, menyebarkannya di media sosial, walaupun terkadang menjadi informasi yang sangat penting. Misalnya untuk mengungkap kejahatan, tapi juga bisa berakibat buruk.